Iya, Pak. Ibu. Ya, ya. Ya. Oke. Untuk si korban sendiri masih dalam penanganan terapi psikologis ya, dari P2DP2A. Adapun modus yang dilakukan oleh tersangka ini adalah melakukan serangkaian bujuk rayu, kebohongan ya, tipu muslihat ya kepada korban. Dan hubungan antara tersangka dan korban ini adalah masih dalam hubungan keluarga. Ya. Tersangka dengan korban ini tinggal dalam satu rumah kontrakan, ya. Satu kamar, ya. Antara tersangka dan ibu dari korban, ya. Dengan korban sendiri. Tersangka ini adalah ayah tiri dari si korban. Ibu kandungnya dalam satu lokasi tidur pulas, ya. Nah, jadi jam 2 malam. Just wait.